Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. And a very good evening to all my followers. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini saya dapat bersama-sama dalam Dr. Zalah Live malam ini sekali lagi. Semalam saya dah muncul bersama cikgu saya iaitu Cikgu Muhammad Rizal dalam tajuk Professional Learning Facilitator. Okay. Malam ini saya akan bersama seorang lagi dalam family professional learning facilitator iaitu Muhammad Nazrin yang saya jumpa semasa kami berkursus ya. Dia beliau juga seorang peserta dalam professional learning facilitator tapi beliau kepakarannya ialah virtual learncaster tentang pembelajaran secara virtual. Sekarang ini kita cikgu-cikgu khususnya memang tidak dapat lari lagi daripada pembelajaran secara virtual ni kan. Saya sendiri pun ya sebelum PKP ni memang tak saya memang rasa memang fobia lah nak go broadcasting, nak buat live ni memang tak pandai. Sejak saya berjinak-jinak saya belajar pun daripada menantu saya. Mereka artis ni memang selalu kan buat live. Bila saya belajar, saya jinak-jinakkan. Hari ini alhamdulillah saya dah unlearn dan relearn kemahiran barulah alhamdulillah. So saya banyak juga berjumpa dengan cikgu-cikgu yang hadapi one of the most challenging kata cikgu-cikgu adalah macam mana nak engage. Macam mana nak engage student ni secara online. Jadi bila saya bertemu dengan mereka-mereka yang dah berkursus virtual learncaster ni saya dapati mereka macam seronok ya. Passionate sebab ramai mereka sekarang ni yang trainer-trainer corporate ya mereka sekarang ni dah terpaksa buat kursus-kursus secara online. Jadi mereka perlu kepada kemahiran-kemahiran baru. Supalah macam kita cikgu kan. Ada cikgu-cikgu yang komplain kata Google Classroom daripada 30 orang, 6 orang saja yang submit assignment. Okay? Banyaklah cabaran-cabaran. Jadi kita tak boleh lari ya. Selagi vaksin tak ditemui ni dan selagi kita dalam era PKP, era kuarantin, kita tak boleh lari. Sekarang ni kita dah ada blended learning, sekarang hybrid learning dan macam-macam ya. Secara virtual, jadi kita kena unlearn and relearn. Dan apa tu, nak tahu teknik-teknik baru. Especially macam orang umum macam saya ni, kena berkawan-kawan lah dengan orang muda-muda ni. Mereka sangat advance lah dalam teknologi baru ni. Kalau kita tengok kajian-kajian oleh Haiti, kalau kita tengok effect size kan, maknanya kalau teknik-teknik yang berasaskan IT ni macam web, macam berkaitan dengan web, kita tengok dia punya effect size tu sangat rendah. Maknanya tak tak berkesan lah kalau zaman-zaman dahulu. Tapi sekarang we have no choice. Tapi sekarang ada macam-macam teknik. Jadi malam ini insyaAllah kita akan bersama seorang pakarnya. Pakar pembelajaran virtual, kita akan korek rahsianya macam mana dia boleh engage student secara online. Dengan cerita peserta yang hadir kursusnya tu daripada lebih pada 10 negara di seluruh dunia. Jadi malam ini kita akan korek. Tapi kena share dululah ya, share dulu. Welcome, selamat malam Cikgu Azmidi. Wah ni dah semalam pun ada dengan saya ni. Cikgu Iqbal, thank you. Mama Haikal, Chirping. Tolong beritahu ya, tolong beritahu daripada mana, okay, daripada mana dan juga sekolah mana if you are a teacher. Dan saya minta malam ini tuan-tuan boleh kemukakan ya, kemukakan persoalan ataupun pandangan, any issues, challenge yang you hadapi berkaitan dengan pendidikan virtual, apa tu, PNP virtual ini. Jadi saya tak nak ambil masa lah, saya nak teruslah bawa tetamu kita, insyaAllah Muhammad Nazrin bin Wahab, kita bercakap tentang virtual learncaster. Kita bawa ya. Kita bawa tetamu kita. Okay, ni dia. Welcome kita punya Professional Learning Facilitator PLF Muhammad Nazrin Wahab yang saya jumpa semasa kursus PLF baru-baru ini. Selamat datang ke program Dr. Zaila Live. How are you, Nazrin? Sehat, Nazrin? Sehat. Alhamdulillah. Boleh. Letih tapi sehat. Terlebih dahulu nak ucapkan terima kasih kepada Nazrin. I call you, I dengar orang panggil you Naz kan? Ah, senang. Naz. Nak ucapkan terima kasih terlebih dahulu
kepada to you, Nas. Sekarang ni baru 50 orang dalam studio. Alhamdulillah. Okay. Saya harap lebih ramai lagi boleh join. Dan nanti kalau saya berharapkan bila video kita ni berada dalam YouTube, lebih ramai boleh menonton dan virtual Lancaster ni dapat didedahkan kepada lebih ramai lagi, khususnya cikgu-cikgu. Impian saya supaya lebih ramai kursus ini, ilmu tentang virtual Lancaster ni dapat dimanfaatkan kepada lebih ramai guru-guru di luar sana. Kita ada lebih more than 400 teachers, in-service teachers out there. They are in dire need of this virtual learning punya ilmu, insyaAllah. Okay, sebelum kita mula, kita nak ucapkan Han, Nolaila, Syafila, Basira. You all ni dah share ke? Daripada Seri Kembangan, ada yang Marziah daripada College Matrikulasi Melaka. Tolong share lagi ya, tolong share dalam grup link ini supaya lebih ramai lagi ya akan join. Okay, so Fauzia. Oh ya, ada orang daripada Sungai Buloh. Serawak ada ya. Okay, daripada Sungai Buloh. Orang Selangor sekarang ni dah total lockdown ya. Jadi saya harap gunakan masa ini untuk menuntut ilmu dan anda tidak boleh lari dengan mengadakan kelas secara virtual. Hopefully insyaAllah malam ini dapatlah ilmu sedikit sebanyak yang boleh dimanfaatkan. Okay, let's begin. Nas, can you bagi sikit, cerita sikit tentang yourself? Boleh introduce sikit? Ramai yang nak kenal kat luar sana tu, mungkin ramai yang dah kenal juga. Okay, silakan. Boleh, boleh insyaAllah. Boleh insyaAllah. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih Dr. Zaila sebab menjemput saya malam ni, kita berborak-borak, kita berceloteh-celoteh macam ni. Dr. Zaila kata dia berjinak-jinak tapi dah bunyi macam DJ radio dah macam ni. So now, nampaknya tak lama lagi tu doktor, nanti kena kidnap masuk radio. Nama saya Nazrin dan malam ini saya dijemput khas disebabkan satu program yang saya hasilkan, namanya Virtual Lancaster. Tetapi malam ni kita bukan nak cerita sangat tentang virtual Lancaster itu, itu nama program. Kita nak bercerita tentang bagaimana kita sebagai pendidik, kita sebagai trainer, cikgu, lecturer, bagaimana kita nak gunakan kaedah-kaedah yang sesuai, yang tepat untuk kita berhubung dengan student-student kita, berhubung dengan pelajar-pelajar, penuntut-penuntut kita, di mana sahaja mereka berada. Jadi sedikitlah tentang saya, nama saya Nazrin, saya ada anak 5, isteri 1, duduk di Rawang. Kalau bertanya kenapa tak introduce cara kerja, sebab kerja tak penting pada saya, family lebih penting. So kalau tanya sekarang ni happy duduk rumah, happy, sangat happy duduk rumah, sangat happy menjalankan kursus daripada rumah. Kalau boleh tak nak keluar rumah lagi ni. So kira PKP ni untuk orang-orang macam kami ni, lagi-lagi kalau anda dikirakan introvert lah kan, seronok duduk rumah. Buat kursus di rumah ni seronok. Walaupun kita kadang-kadang kita rindulah. Hello Nazrin, mungkin ada masalah line. Mungkin line Nas tak berapa baik malam ini. Tadi okay, baru saya demonstrasi. Okay. Saya baru demonstrasikan salah satu masalah yang biasa kita jumpa bila kita buat kursus online, iaitu internet tidak mahu memberi kerjasama. Oh, sengaja tadi tu. Masya-Allah. Saya tadi itu bukan sengaja. Itu Allah bagi peluang untuk kita bercerita tentang dia. Maka dia terjadilah. Jadi sampai mana tadi dengar, doktor? You seronok duduk kat rumah. Orang macam rumah. You ni introvert, suka duduk kat rumah. Jadi saya tak suka. Jalan ceritanya, saya asalnya daripada korporat. Saya kerja korporat lebih dah dekat 20 tahun lah. Jadi semasa saya bekerja satu syarikat Amerika dulu selama 7 tahun, syarikat tu ada lebih daripada 500 ribu staff seluruh dunia, setengah juta staff. Macam mana setengah juta? Jadi saya pula, saya kerja di syarikat itu syarikat consultant. Jadi kalau kira consultant ni, kalau saya sebut nama-nama akan kenal lah, macam McKinsey, IBM, KPMG. Nama company ni Accenture. So Accenture dia satu syarikat consultant yang sangat-sangat besar, di antara top 5 seluruh dunia. Maka latihan dan pembangunan, training and development untuk staff wajib adalah. Kalau tidak macam mana nak bangunkan 500 ribu orang kan? Tetapi mustahil kalau dapat train semua orang. Dia punya cost sangat-sangat tinggi. Maka betul. Yang diadakan adalah program-program yang kira blended atau program-program online selari dengan program-program face-to-face.
So saya join company tu tahun 2008. Daripada 2008 saya didedahkan dengan program VILT atau dinamakan Virtual Instructor Led Training. Sekarang ni kalau industri macam-macam istilah lah. VILT, Virtual Instructor Led Training. Tapi kalau istilah akademik dia panggil synchronous. Synchronous learning maksudnya saya hidup di sini, doktor hidup kat sana, kita belajar, saya mengajar, doktor belajar. Macam itulah. So kalau dari segi akademik dia panggil synchronous learning, atau kalau industri kita panggil live learning. Live learning is live online learning. Jadi saya dahsyatkan itu mengajar hari-hari, kadang-kadang hari-hari kepada kaki tangan daripada India, daripada daripada Australia, daripada Jepun, daripada South Africa, daripada South Korea, daripada China. Jadi dia menjadi satu keselesaan. Sebab kenapa? Setiap kali saya nak berkursus, saya keluar daripada pejabat, saya kata bye-bye everybody, saya nak pergi berbilik belah sana. Pejabat kami banyak bilik, bilik khas. Okay, bye-bye. Maka selama seminggu, sahabat-sahabat saya tak jumpa saya. Saya masuk office terus ke bilik sana, tak masuk pejabat pun. Jadi kadang-kadang dia kata, Nazrin ada ke tidak ni? Ada. Dia tengah berkursus dekat bilik sana. Jadi it was very enjoyable. Sebab kenapa? Saya punya bilik menghadap tingkap tu, menghadap Maju Junction, menghadap Medan Mara. Jadi saya dapat tengok Pertama Kompleks. Sambil-sambil mengajar macam ni, kadang-kadang kita off camera. Bila off camera sambil-sambil bercakap dengan student, kita tengoklah, tengok dekat luar. Jadi berlanjutan sampai 2015, saya berhenti kerja dan saya bekerja sendiri sebagai trainer. Kalau trainer, jadi trainer corporate di Malaysia ni, of course face to face lah, banyak face to face. Tapi saya start rindu, saya rindu pada virtual class balik. Jadi selepas 2 tahun saya berkecimpung trainer corporate ni, saya start balik buat virtual class daripada tahun 2017. Dan virtual class yang pertama saya buat dulu tu namanya Brand Yourself untuk trainers. So mana-mana trainer yang nak menjenamakan diri, bila dia keluar ke market, macam mana dia nak market diri sendiri kepada trainer, kepada training provider, kepada client. So saya buat kursus online dan saya buat dalam 8-10 kali jugalah. Setiap kursus tu dalam 2 minggu. So dia minggu pertama, minggu kedua. Dan dia ada assessment. Dia ada assessment dan dia ada final presentation. Maka dia bukan belajar sekadar knowledge saja, dia belajar tahap sampai skill. Saya tegaskan mesti sampai skill, maka dia kena submit assignment. Dia tak submit assignment, saya kejar. So berbekalkan itu, tahun 2019 saya terdapat satu idea. Saya rasa-rasa macam, why not kita create satu program? Sebab pada masa tu saya dah menjadi orang tegar professional learning facilitator. Saya berkenalan dengan Rizal daripada tahun 1993. Oh, 1993, lama. Lama. Dia menjadi guru silat saya yang pertama tu. So bila kami jumpa balik tahun 2006, 2007 macam tu, by the time 2010 Rizal dah create program professional learning facilitator, PLF program. Maka saya interested nak belajar. Jadi tahun 2011, 14 sampai 16 November 2011, saya join PLF program. Sampai hari ini saya masih PLF. Maka apa saja kandungan daripada PLF, tuan-tuan, puan-puan, cikgu-cikgu, kalau datang semalam, kalau tengok kelas apa ni, sesi semalam dengan Rizal kan, segala apa yang ada dalam PLF itu, saya masukkan dalam VLC. Sebab kenapa PLF, kalau misalkan kita belajar PLF, orang yang PLF dia nak transfer pada online sangat-sangat senang. Sangat-sangat senang. Tapi saya risaukan macam mana orang-orang yang bukan PLF, dia nak belajar online. So saya ciptakan VLC ini, saya design VLC tahun 2019 untuk bertanya siapa yang nak belajar bagaimana mengajar virtual class online. I see. Oh, panjang dia punya. Tak ada orang nak. Tak ada orang. Saya market-market, tak ada orang nak. Maka saya simpanlah, duduklah dalam hard disk kat situ. Al-Kisah Sangkan Seberamai-ramai tahun 2020, pandemik berlaku. Tiba-tiba sahabat-sahabat banyak bertanya. Dia kata, Nazrin, awak banyak buat virtual class, tolong ajarkan macam nak buat. So I started dengan Facebook articles. Saya tulis kat Facebook. Banyaklah, okay, tips-tips, macam-macam tips. Dia kata, bagus, kami nak lagi. Apalah nak lagi, macam mana? So saya kumpulkan semua artikel tu, saya masukkan dalam satu e-book dan saya expand lagi, tambahkan lagi. Saya release lah e-book tu for free, ada dalam 27 buku surat. In fact, malam ni siapa yang nak e-book tu, saya tak tahulah macam mana nak sampaikan, boleh? Saya boleh bagi e-book tu. Kita akan boleh share dalam komen nantilah, insyaAllah. Siapa yang nak, mungkin berikan email, tuliskan email anda dalam komen, kita akan entertain later lah.
Itu dengan syarat mereka kena mengikutilah kita punya siaran malam ini. Okey. Kita bagi last. Cikgu Nas, nah kita bagi last. Di samping itu saya nak ucapkan selamat datang sebab saya tengok ni Nas, daripada Sabah ada, Sarawak ada, Batu Pahat ada, jauh. Daripada Kelantan ada. Basically semua wakil dekat negeri ni adalah malam ni. Alhamdulillah, saya nak ucap terima kasih sekali lagi. Kita nak terus saja kepada konten kita malam ini. Pertama sekali, tajuk kita malam ini untuk makluman semua yang baru masuk ialah virtual learncaster. Saya mula-mula pun first time dengar, saya pun tertanya-tanya. Apa tu kan? Apa yang dimaksudkan dengan virtual learncaster? Dia combination some of the words kan? Okay, kalau boleh Nas, kita mulakan dengan itu dulu. What do you mean when you said virtual learncaster? Silakan. Ceritanya yang pertamanya saya mula daripada huruf VLC itu sebab saya suka pada PLF dan VLC ni asalnya daripada saya punya favorite video program. Kalau siapa-siapa biasa pakai program VLC itu memang ada software tu untuk kita mainkan video. Tapi bila saya pandang tu, saya rasa ini very interesting untuk saya jadikan brand yang baru. Maka saya cari satu nama yang mana tidak melibatkan, tidak limit kepada hanya cikgu atau lecturer atau trainer atau facilitator atau coach. Saya nak satu nama yang mana dia boleh bawa satu meaning. Dan saya teringat kata-kata Sifu Rizal lah. Dia kata kita ni manusia, kita memberi makna. Ya, kita memberi makna. So, sebab tu kita ada banyak-banyak bahasa. Setiap bahasa walaupun perkataan berbeza tapi maknanya sama. So saya cari apa, macam mana saya nak bagi nama dia, dan saya istilahkan virtual itu adalah kita bermain di satu medan yang mana saya tak dapat tengok anda, anda tak dapat tengok saya, tetapi kita bersama-sama dalam medan itu dan kita boleh sama-sama sesat dalam medan tu. Saya bagi contoh, kalau kita dekat WhatsApp, boleh tak kita tersesat dalam WhatsApp itu dengan kawan? Kita punya seronok bercerita, kita terlupa sebenarnya orang itu tak ada bersama kita. Kita terlupa kadang-kadang kawan Facebook, kita berkawan dengan bertahun-tahun tapi tak pernah jumpa. Kita tak sedar sebenarnya kita tak pernah jumpa face to face. Jadi inilah alam medan yang kita main dalam situ, kita namakan itu virtual. So V kat situ. Learncaster. Okay, learn ni very simple, kita dah faham maksudnya pembelajaran. Maksudnya saya nak fokuskan bukan kepada training, bukan kepada menyampaikan, tetapi apa yang hendak diterima iaitu learning. So perkataan caster itu ada dua makna. Kalau kita tengok dalam kamus, cast yang pertama adalah menyampaikan. So daripada broadcast, okey. Kalau kita bertebar jala, okey, tebar jala kita menyampaikan jala kepada laut kan. So cast itu kita menyampaikan, ibarat kita menyampaikan cahaya. Bila cahaya sampai, maka dia menerangi satu tempat tu. Maksud cast kedua adalah menerap, create satu terap. So kalau kita cast satu objek, contohnya kita buat satu bowl, kita buat satu terap, kita nak kaskan pinggan lah katakan, atau kita nak kaskan tembika lah katakan, maka yang itu yang membentuk, memberi rupa pada perkara itu. So virtual learncaster adalah medan dia virtual, kerja kita adalah menyampaikan pembelajaran, mendapatkan pembelajaran dalam dua cara. Satu, kita menyampaikan, dan yang kedua kita terapkan. So daripada situ terbentuklah perkataan virtual learncaster. Sebab ketiganya adalah saya Google, tak ada lagi orang pakai nama tu, maka saya pakailah. Nama sekarang ni kalau kita create satu produk, kena make sure orang tak pakai dulu nama tu. Yes. Jadi itulah ceritanya. Ada yang nama virtual learncaster tu. Macam nak buat syarikat lah, kena tengok dulu nama tu kan. You nak brand yourself kan. Saya rasa memang tepatlah masanya. Kalau saya tengok saya sendiri pun terkial kan. Sekarang ni nak kena buat hybrid, for example. Dulu kita belajar tentang blended, datang pula istilah hybrid. Saya pun sebenarnya terkial-kial Rizal pula Nas. Macam mana kita nak, especially umur macam saya nak pencen ni kan. Hari tu ingat I will never go into this ICT thing. Saya memang jenis kalau masuk kelas tu, okay pasang laptop saya. Semua student saya buat lah. Hari ni terkekiat sebab student tak ada di depan mata. I have the one that I'm teaching right now, Nas, 100% online. Diploma pendidikan. Memang saya memang tak biasa lagi lah. Memang macam tak seronok lah kan. Tak puas kita kadang-kadang kita boleh pegang-pegang anak murid kita kan. Tapi sikit-sikit with the knowledge that dah mulalah.
dah dapat dah sikit ya. Terutamanya buat live ni. Dulu saya tak pandai kan. Dah pandai dah sikit-sikit kan, belajar daripada anak-anak yang bagi kita support lah. Okay. Jadi kita itu yang tentang dia punya definisi. So sekarang ni saya nak nak ceritakan for the benefit of rakan-rakan saya di luar sana, follower saya di luar sana, mungkin ramai yang tertanya-tanya. Sebab tadi you mention tentang kursus yang you buat tu, virtual learn caster ya. Mungkin boleh you terangkan kepada viewers apa sebenarnya objektif kursus tersebut? Apa yang apa tu? I mean kalau lebih kurang sedikit lah apakah kandungannya dan untuk siapa? Mungkin ada di luar sana yang berminat untuk tahu lebih banyak macam mana cara mereka nak nak join tu. Silakan. Okey. Jadi secara asasnya dia terbina, Virtual Learn Caster ni terbina untuk membantu sahabat-sahabat. Semasa PKP yang terjadi tu, tuan-tuan puan-puan kena tengok corporate trainers kebanyakannya dia self-employed, dia tidak bergaji. So betul. Bila tiba-tiba tidak ada job, semua tak ada kerja. Saya punya coach, I have my own coach. Gajinya RM30,000 sebulan. Maksudnya bisnesnya RM30,000 sebulan lah. Tetapi bila dah jadi macam itu, tiba-tiba tak ada cash flow langsung. Tak ada cash flow langsung. One of my other coach, sampai dia dah tak ada job, maka dia buat sambal goreng. Ikan bilis goreng. Jadi kita belilah, kita beli untuk support. Rupanya sedap. Sampai dia kata, rasa-rasa kalau PKP tak apa ni, kalau lepas ni, Tak nak training lagi, memang nak bisnes ni saja. Memang pandai dia buat. Dia buat sendiri, dia dengan isteri dia, and dia jual. Dan alhamdulillah, dia dapat income itu. Tetapi bukan semua orang ada skill set lain. Ada trainers, dia buat pandai training saja. Dia tak pandai buat benda lain. Jadi, saya kesian tengok kawan-kawan yang lain. Disebabkan itu, kawan-kawan bertanya, minta tolong ajarkan benda ni, minta tolong buat kursus lah, apa semua. So, dah artikel saya dah tulis, saya buat e-book, tak puas hati. Saya buat webinar. 3 jam webinar saya buat dengan seorang sahabat saya lagi, Q&A, tanyalah apa nak tanya. Dia orang tanya bertalu-talu macam-macam tanya. Tak puas hati juga, dia kata boleh tolong buat kursus. Lepas tu baru saya teringat, macam mana boleh terlupa, saya lupa. Teringat ada kursus VLC itu. Saya buka balik hard disk, saya cari balik dan saya pergi consult dengan guru-guru saya, dengan cikgu-cikgu saya yang pakar dalam bab-bab ni. Okay, saya pause sebentar, cikgu-cikgu. Sekiranya cikgu-cikgu tidak follow orang ini yang saya nak sebut namanya, maka cikgu-cikgu sangat rugi. Godfather atau saya kata bapa paling besar e-learning di Malaysia ini namanya Profesor Abdul Karim Alias daripada USM. He is the director of CDAE, Center of Development for Academic Excellence. Maksudnya kerja dia melatih lecturer. Dan dia sendiri adalah pengamal e-learning. Cari dia dekat YouTube. Dia ada Abdul satu Karim, channel. Apa namanya tadi? Abdul Karim apa namanya? Ratus video. Profesor Dr. Abdul Karim Alias. Alias. Abdul Karim Alias. Alias. Yes. A-L-I-A-S. Saya anggap itu, dia guru saya walaupun tak belajar direct. Bapa e-learning lah kita boleh panggil. Bapa e-learning. Kalau cikgu tak tahu ni rugi sangat. Orang puji-puji VLC, puji Nazrin. Saya kata awak kena tengok Profesor Karim. Prof Karim. Memang saya tak boleh buat. Every day dia keluar video satu dekat YouTube. I see. Video mengajar lecturer, mengajar cikgu bagaimana mengajar online. Masya so kalau tuan-tuan puan-puan tak nak join VLC, saya rasa pergi cari video dia, semua free. Pergilah tengok kat situ. So okay. The VLC sebenarnya ada mentors. We have our own mentors yang advise kepada VLC untuk memperbaiki VLC. Jadi program ini bukan tak ada guru, dia ada guru dia. Bukan saya seorang guru dia. Di atas-atas ni ada orang yang mentor-mentor yang memberi nasihat kepada kita. So, target asal VLC ni adalah trainer-trainer korporat sebab dia dah kehilangan kerja. Tetapi antara bila kita dah start program ni, setiap bulan kita buat program. April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November. Kita dapat dari 14 negara. 14 negara datang belajar dan senang sebab dia online kan. So 14 negara datang, salah satunya daripada Pakistan, Dr. Mahwish Aruj. Dr. Mahwish Aruj, dia dari Pakistan. Kerjanya adalah untuk mengajar lecturer-lecturer di sana, mengajar online. So dia tercari-cari apa program yang boleh digunakan. Dia jumpa VLC, dia belajar, dia bawa balik dan sekarang dia mengajar kat sana. Jos ada jadi success story lah dekat situ. Lecturers daripada UIA, ada dalam 10 lecturers engineering.
melalui program. Sekarang ini tengah menggunakan. Tapi banyak success story kami datang daripada trainers lah. Sebab kenapa? Trainers, dia punya success story adalah dia dapat job balik. Klien mula percaya pada dia balik. Apa sebab? Klien biasa kata, oh, training online ni tak boleh pakai lah apa semua. Tetapi bila tengok performance seorang VLC bila lepas tu, dia punya creativity untuk engage student online tu sangat-sangat beza. Now, cikgu-cikgu mesti tertanya-tanya, yelah dia tu corporate, macam mana kita ni student? Cikgu-cikgu jangan salah faham. Bila corporate training, kadang-kadang lagi susah sebab staff dipaksa datang belajar. Company hantar staff dipaksa datang belajar, maka dia boleh saja tutup kamera, tutup mikrofon, dia duduk lepak dengar saja. Maka kerjanya lagi susah. Dia kena cari jalan, trainer kena cari jalan macam mana nak engage, nak bagi dia berminat. So antara tak kaedah-kaedah yang kedudukan dalam VLC, kita ada tiga kaedah. Yang pertama, tools. Kita menggunakan tools yang boleh menarik minat dia. Dan tools ni jangan ceritalah, ada berjuta lah. Kaki saya dah pening. Setiap hari keluar satu tools. Bagusnya tools ini, dia ada pelbagai guna. Ada tools yang colourful, ada yang music, ada yang tools yang boleh buat quiz, ada yang tools macam-macam. Tetapi bila kita terlalu bergantung pada tools, maka kita akan lost creativity. Sebab itu bahagian kedua, itu tools. Yang bahagian kedua adalah teaching. Teaching ni kami bergantung, kami bersandarkan kepada kata-kata Profesor Abdul Karim Alias. Dia kata a fool with a tool is still a fool. Orang tak cerdik, dia pakai satu alat tu, dia tak reti pakai alat tu, tetap dia tak boleh pakai dengan betul. So yang penting antara tool dengan teaching adalah teacher. Teacher must be creative, teacher must be passionate, teacher must be the one yang susun dengan betul, baru tools akan menjadi. Now, yang dikira tools, cikgu-cikgu jangan terkejut lah. Antara tools yang kita nak gunakan untuk engage, sila tuliskan tiga perkara ni. Visual, auditory dengan kinesthetic. Kalau siapa-siapa boleh tolong typekan dekat dalam chat kat situ tu, baguslah. Bila kita nak engage audience ini atau student ini, dia ada mata, dia ada telinga. Jadi, bila kita online, kita boleh impact kepada dia punya senses. So, salah satu cara adalah pastikan apa yang student nampak, background kita, pakainya kita, buatnya kita, apa yang ada, wajib ada, duduk di atas meja dengan kita, barang-barang yang boleh kita gunakan untuk tunjuk dia. Make it interesting. Make it so interesting sampai dia tak nak miss class. Kedua, kita kadang-kadang suka pakai whiteboard macam Jamboard lah, kita pakai whiteboard online kan. Apa salahnya pakai whiteboard sendiri? Apa salahnya bawa whiteboard sendiri tulis dekat situ? Okay, sekarang ni saya akan sebut nama dia dulu. Why not? Apa masalahnya kata kita nak terlalu high-tech tak? Bila high-tech sangat, lepas tu internet tak ada, confused. Sekarang ni saya akan sebut nama kedua. So, tolong cari orang ini. This person's name is Zaid Ali Asagov. Salah satu, okay, saya type lah. Okay, sebab saya dah buka dekat ni kan. Saya Ali Asagov. Pergi cari Facebook dia. Okay, berkawanlah dengan dia. Zaid Ali Asagov ni is an expert in using whiteboard saja. Dia kat YouTube, dia pakai whiteboard, dia lukis. Dia pakar melukis untuk education. Dia dulu daripada IMU. Dia pegawai di, dia mengajar di IMU. International Medical University ya. Yeah, dekat Bukit Jalil tu. So, in his videos, dia tak ada pakai tutu macam kita, Kahoot lah apa, tak ada. Dia pakai whiteboard besar, dia lukis. Lukis Garfield lah. Wah, saya suka yang macam ni. Untuk menyampaikan pelajaran. Orang tu macam saya memang sukalah benda ni. Untuk menyampaikan pelajaran. So, kita sebenarnya tak ada excuse. Kita pakai apa yang ada. Saya ni bilik tidur ni. Tuan-tuan perempuan. Belakang ni, ini bukan virtual background. Orang kata virtual background. Ini bukan virtual background. Ini real background ni. Daripada kedai Eco, kedai RM2. Wallpaper kedai RM2. Tampal dekat board, letak dekat belakang. Sebab kalau saya tunjuk apa kat belakang ni, terkejut. Budak tengah tidur. Cikgu-cikgu, kita ada banyak cara. Kita kena kreatif. Tadi ada baru dua. Tadi you kata ada tiga. Yang ketiga adalah techniques. So techniques ni berkaitan dengan instructional design. Saya tak pastilah kalau dalam bidang percikguan, bidang sekolah, what you call instructional design? Is it pedagogy kot? So, instructional design dalam VLC mengatakan kita tidak boleh transfer apa kita buat dalam kelas online. You tak boleh transfer. You kena transform.
Maksudnya kena buka balik syllabus itu, kena pecahkan balik, design balik from scratch. Now, akan ada cikgu tepuk kepala sebab kenapa? Untuk trainer corporate memang biasa kita buat. Kita memang breakdown balik, kita build up balik. Kalau untuk syllabus-syllabus sekolah, okay, saya tak pasti how you going to do. Tetapi if you have the power, you have the authority, you have the creativity to buat, kita kena design balik from scratch. Apa objektif learning outcome yang kita target? Okay, yang itu jelas. Maka barulah kita ke belakang, kita tengok apa kaedah mengajar yang boleh kita gunakan online. Lepas tu baru kita select tool-tool yang sesuai untuk kita capai objektif itu. Maka VLC dia fokus tiga perkara je. Tanya mana-mana VLC, dia fokus tiga perkara. Tools, teaching dengan techniques. Three things saja. Bila kita kekal berindang kepala, maka dia tak lagi takut. Ah, kahut lah leceh. Leceh lah, aku tak pandai kahut. Aku pakai topi je jadilah. Boleh tak? So, visual, apa yang dia nampak. Auditory, apa yang dia dengar. Tuan-tuan puan-puan, perasan tak? Tengok Dr. Zailah buat macam mana. Dr. Zailah menggunakan suara. Suara radio, suara DJ radio untuk menangkap. Menangkap perasaan, yalah. Menangkap. Kalau tidak, apa jadi? Okay, murid-murid, hari ini kita akan belajar matematik. Okay, jangan cakap student, kita pun pengsan. Itu maka je kekuatan yang kita ada kan? Tak guna semua, nak tarik peminat-peminat semua. Yes. Saya tak sempat tengok semalam sebab semalam saya ada kelas. Tetapi Arizal ada bercerita pasal bangau tak semalam? Tak ada. Rugilah. Jadi ceritanya macam ni. Bila masalah mendatang, kita ada choice. Pilihan kita adalah kita complain atau kita adapt. You have two choices. Any problem yang mendatang, you have the choice to complain, to adapt. So, dalam VLC kita kata, don't worry about what you cannot do. Yes, virtual learning macam-macam benda tak boleh buat. Tetapi virtual learning macam-macam benda boleh buat. Betul. Banding dengan kelas, telah satu kelas, kita tanya satu soalan, berapa orang boleh jawab soalan tu? Berapa orang kita boleh survey terdapat? Paling kuat 4 orang. Tapi online, kalau ada 100 orang dalam kelas, okay, sila jawab soalan ni. Boom, 100 jawapan keluar. Kita boleh survey ramai orang serentak. Kita boleh engage ramai orang pada masa yang sama. And the best part is kalau dalam kelas, saya pandang satu student. Dalam virtual class, saya pandang satu kamera, semua orang rasa macam dia pandang, saya pandang dia. Yeah, so you get personalized learning. Okay? Mm. Betul, virtual learning ada limit, ada had dia. Betul. Classroom learning pun ada had dia juga. Betul. Kita tak supaya semua murid dapat tengok kita serentak, tak boleh. Secara fizikalnya, mesti ada murid duduk belakang sekali sayup-sayup. Mesti ada murid duduk tipis sekali sayup-sayup. Tapi virtual learning, everybody is democratic on the same level. Now, bila dah ada situ, baru kita engage and you do your best to engage. Ya, satu contoh. Dr. Zailah, with me lah. Sebab kita tengah YouTube live. Bila YouTube live, dia kira bukan synchronous. Jadi saya tak dapat tengok muka-muka kawan-kawan semua cikgu-cikgu. Tapi doktor, you can do with me kan? Doktor tunjukkan tangan macam ni. Okay, tangan kiri beri nombor 2 macam ni. Tangan kanan beri 4 macam ni. Bila saya kata tukar, doktor tukar 2 dia jadi 4, 4 jadi 2. Boleh? Okay, ready? Tukar. Tukar. Okay, kita try something else. Nanti. Tangan kiri bagi telinga arnab macam ni. Tengok arnab. Ha, bagi dia gerak-gerak sikit. Bagi gerak arnab. Okay. Dekat tangan ni bagi pistol, doktor. Okay, bila saya kata tembak, doktor, tembak arnab dia. Okay, tembak arnab. Ready? Ready? Tembak. Tukar, tembak. Oh, tukar, tembak. Tukar. Tembak. Oh. Okay, cikgu-cikgu, bayangkan ini satu orang saja ni. Bayangkan kalau 30 orang, bayangkan kalau 40 orang. Orang yang tutup webcam, tutup mikrofon, dia tak nak terlibat, lama-lama dia akan nak terlibat. Bila masa kita kena buat? Kita kena buat pada permulaan penggal, pada permulaan semester, pada permulaan kelas yang pertama. Kita kena tangkap dia. Jangan dah dekat kelas-kelas tengah-tengah baru nak buat. Boleh lah. Tetapi dia lambat lah. Kita kata first impression kan. Macam kita nak berkahwin. Okay, cikgu-cikgu lelaki-lelaki, saya bertanya. Bayangkan kalau first time jumpa dengan bakal bapa mertua, bad first impression. Susahnya. Maka mengambil masa 6 bulan nak memperbetulkan. Tapi kalau first time kita jumpa, kita dah make good first impression, maka kita dah create that trust.
So dengan students, kena create that trust. Di sini saya sebut satu lagi nama, tapi nama ni bukan kat Malaysia lah. Nama ni daripada Amerika. Namanya Tiagi. So Tiagi is a very famous trainer in Canada. Kalau pernah dengar perkataan pemudah caraan, ya, pemudah caraan, facilitation. Tiagi is a very old man, tapi Tiagi is the creator of facilitation. Semua proses-proses pemudah caraan yang kita belajar, termasuk dengan PLF sekali, ada dia punya asasnya daripada apa yang Tiagi cipta. Okay, so you want to Google. Yang nama-nama saya bagi ni jangan bazirkan tau. Actually go and find selepas ni, pergi belajar daripada apa resources yang dia diletakkan dekat luar situ. Right? So engagement is very important. Itu satu. Kedua, collaboration. Engagement adalah saya engage dengan student. Collaboration adalah student engage sesama dia. Kita mesti buat aktiviti yang mana dia boleh bekerjasama dalam sesama dengan dia. So apa tools tu kita boleh pakai? Saya miskin. Saya tak mampu nak beli tools tu yang mahal. Saya pakai WhatsApp saja. Saya bagi, okay, masuk dalam WhatsApp group ni, saya pecahkan group. Setiap WhatsApp group tu saya yang buka, maka saya duduk dalam tu sekali, saya dapat tengok dia discuss apa. Okay, masuk dalam group, discuss, bincang. Keluarkan satu presentation, buat, okay, present. Dan saya buatkan ini bukan sekadar untuk pekerja-pekerja kerajaan, pekerja-pekerja korporat, tetapi pada cikgu-cikgu sekolah pun saya buat, untuk lecturers pun saya buat. Baru-baru ni saya buat satu kursus design thinking selama 4 hari untuk lecturers-lecturers MARA daripada semua bahagian MARA lah, tapi semua lecturers. Kursus itu bukan sekadar kursus dia belajar, itu kursus TTT. Saya mengajar dia untuk dia mengajar student dia design thinking. Pada mula-mulanya MARA macam boleh ke ni mengajar, dah lah TTT pula tu boleh ke mengajar. Kita buat selepas 4 hari MARA angkat tangan, sebab student, participant, lecturers kata rasa macam betul-betul pergi kelas. Rasa macam betul-betul being there. Wow. Jadi kalau orang bertanya, ya ke boleh ke Nazrin macam ni? Saya bertanya macam ni lah. Pernah atau tidak kita bercakap kat telefon dengan kawan dekat Amerika, dekat Canada, seronok berborak, kita rasa macam dia ada di depan kita. Pernah atau tidak kita menulis surat, ingat tak zaman-zaman tulis surat dulu? Kita membaca surat itu, kekasih, surat kekasih, kita rasa macam kekasih kita dekat situ. Maka sebenarnya, otak manusia ni, kalau betul-betul kita engage, betul-betul kita interact dengan dia, dia takkan rasa jauh, takkan rasa jarak. Sebab, here's the problem. Bila cerita pasal virtual learning atau virtual training, banyak orang fokus pada tools. Jangan, fokus pada hati. Kita create relationship dengan student, dengan penuntut. Bila dah dapat yang itu, barulah kita dapat pegang hati student kita. Sebab banyak kata-kata, banyak contoh-contoh yang mengatakan student dia tidak belajar daripada orang yang dia tak suka. Dia hanya belajar daripada orang yang dia suka. Maka kita kena cuba sedaya upaya untuk bagi dia suka pada kita. Ya, bukan menyukakan dia. Kita buat sedaya upaya, selain daripada itu kerja Tuhan. You do your best. Okay. Jadi kata-kata daripada Tiagi, ya, kata-kata daripada Tiagi adalah trust your participants. Jangan sampai keluar soalan, tapi macam mana saya tak nampak dia orang, tak tahu dia orang pergi buat apa. No. Don't focus on that. Focus on macam mana kita nak bagi dia the best. Kita berbaik sangka dengan student kita, jangan buruk sangka. Sebab bila kita buruk sangka, samalah bila orang buruk sangka dengan kita, kita sakit hati. So bila kita buruk sangka dengan student, awak ada lagi ke kat situ? Hello, tolong tukar webcam Tolong jangan tukar webcam. Tak ada orang suka dengar ayat-ayat macam tu. Jadi kalau kita tak suka, kita jangan buat pada orang. Saya pun petang tadi ada kelas online. Saya cakap, ini bersemuka ya. Tolong buka semua you all punya video. Saya ambil gambar lagi lah evidence-nya. Itu elemen-elemen ketidak kepercayaan lah tu ya. Jadi kita kepada pencara-pencara di luar sana, kena trust lah. Maknanya if they like us, okay, kalau kita berjaya tarik dia tu, sebenarnya dia akan sendirilah. Kita tak usah paksa lah. Itu yang sentuh hatinya tu kan. Saya sangat suka lah bila you cakap tadi, don't focus on the tools but focus kepada hati kan. Kadang-kadang pencara-pencara macam saya ni, kita sangat takut lah bila orang sebut pasal tools tu kan. Kita rasa kita tak tergapai benda lah tu kan. Bila kita kata pasal jambot lah kan, kita macam mana lah nak guna, nak pakai cursor tu pun kan. Bila saya tengok tadi, sebenarnya saya ada benda lah tu yang saya guna masa yang face to face.
kan masa online ni saya tak pernah guna, lepas ni saya nak gunalah. Sebenarnya banyak benda saya boleh buat kan dengan itu apa benda pula tu? Itu tangan. Kan saya yalah, banyak aktiviti-aktiviti yang sebenarnya kita buat face to face boleh juga dibuat dalam online kan. Jadi sangat menariklah you punya tadi. Saya harap ya nama-nama tadi tu seperti Abdul Karim lah, Profesor Abdul Karim, alias lepas tu Tiage, apa lagi tadi? Said Ali Asagov. Yang itu. Said Ali Asagov. Nama-nama tu jadi kita cikgu-cikgu ya, tolong take note dan lepas ni kita explore lagi orang-orang yes. ni insyaAllah ya. Jadi saya juga suka juga tadi you mention tentang 3T tu, the tools, teaching and technique, sangat menarik ya. Nanti saya akan gunakan juga. Jadi you mention pasal nak engage, collaborate tu memang sekarang ini kita nak ke arah deep learning ya. Nas ya, sekarang ni yang baru deep learning whereby kita nak make sure macam mana pengajaran kita secara virtual ni dapat juga kita nak menjana murid yang critical thinking, creative thinking, collaboration, boleh communicate, dan juga lagi dua yang baru sekarang ni macam mana kita nak membentuk karakter dan juga citizenship, global citizenship. Saya dah nampak tadi bila you cerita tadi sebenarnya benda-benda ni boleh juga dilaksanakan. Ramai cikgu ya yang cakap pada saya macam mana lah doktor online ni nak suruh budak bincang kan. Saya tengok sekarang ni pun apps yang ada, contoh Google Meet ya, sekarang ni KPM kami guna Google Meet Nas ya. Kalau dulu tak ada breakout room, sekarang ni dah improve, yang baru dah ada breakout, dulu Zoom dia ada kan. Sekarang saya tengok wah Google Meet pun dah ada. Kalau dulu saya bagi dia orang link untuk group, group home group, saya bagi link, saya sediakan link 1, link 2, link 3, dia orang masuk dalam ni untuk group. Kadang-kadang bila orang dia bincang secara expert group, kalau saya buat jigsaw kan, saya bagi link baru, dan saya boleh masuk. Tapi sekarang dah apps tu dah dimudahkan dengan apa tu, dengan versi-versi yang baru. Jadi sangat menarik lah apa yang you. Saya nak ucap terima kasih lah kepada ramai ni, dah 100 lebih ni yang 100. Datang. Kalau tuan-tuan cikgu ada soalan, ada pandangan, saya nak cikgu, siapa nama ni? Cikgu Junina katanya. Dia mula dengan ayat tapi ni, cikgu Rizal marah marah ni kalau guna tapi ni kan. Tapi student tahun 1 dan 2 dia tak leh kelas lama secara online. Sekejap je dah macam ulat kepanasan. Sila respon cikgu Nas. So, thank you for the question, sebab kita tadi cerita pasal visual, auditory dan K, kinesthetic. Kita tak sempat cerita K, kinesthetic kan. Maka kalau kita duduk kat sini, bayangkan kita duduk kat sini selama 3 jam. Kita pun kepanasan juga. Jangan kata budak-budak. Orang tua pun kepanasan juga. So kalau visual auditory tu kita dah cover kinesthetic juga. Setiap 3 minit, setiap 7 minit, kita adakan satu aktiviti fizikal. Something as simple macam ini, bagi dia ketawa, bagi dia happy, lepas tu sambung balik. Okay? Atau kita suruh dia menari, kita pasang lagu, bagi dia menari sangat-sangat simple yang berkaitan dengan apa yang dia nak belajar. Okay? So saya bagi satu contoh, kalau kita nak ingatkan ABC itu, maka kita bagi dia, suruh dia bentukkan. Bagi dia bentuk sendiri, tak payah kita ajarkan nak buat macam mana. Okay, masing-masing semua tunjuk A macam mana, B macam mana, awak tu B macam mana. Macam-macam style ada. Yang penting bagi dia bergerak. Dan kita boleh try benda macam ni. Okay, Dr. Zaila, are you ready? Dr. Zaila kat situ kan? Saya bagi masa 15 saat. Dr. Zaila, sila cari satu barang yang ada dekat sebelah doktor yang berwarna biru. Ready? Set. 10 saat. Go. Ha, tu dia. Okay, senang berwarna biru. Okay, warna hijau. Warna merah. Sesuatu yang berbentuk bulat, pergi cari sekarang juga. Dia bergantung kepada kreativiti kita. Now, pause. Dari segi kreativiti, kadang-kadang kita perlukan bantuan. So, cadangan saya, banyak-banyak tengok orang lain buat kelas. Hadiri keras orang lain. Buka Coursera ke, buka Udemy ke, go and watch how they do it. Sebab kadang-kadang kita tak ada idea. Ya? Yeah? Jangan kata, oh susah lah, leceh lah. Betul, susah leceh sebab kita dah stress out. Jadi kita tak boleh nak fikir. Okay, don't worry. Jangan risau pasal nak create sendiri. Pergi tanya cikgu-cikgu lain. Okay. Salah satu resource yang paling besar saya dah bagi lah cikgu-cikgu,
Profesor Dr. Abdul Karim Alias. Tengoklah video-video dia, memang tak habis makan lah saya rasa. Ini macam orang kata, Cik Nazrin ni tak nak promote VLC ke? Tak nak kita datang VLC ke? Bukan, bukan macam tu. VLC ni saya target untuk trainers. Maka harga dia RM600 untuk kursus sebulan. Bila saya sebut macam tu, cikgu-cikgu macam Allahuakbar. Maka kena bayar sendirilah kan? Bukan kementerian yang bayar pun. So, cadangan saya, go and watch other people's classes. Dia mesti record class tu on YouTube atau dia record class on Facebook. Kita menjadi student. Bila kita menjadi student, kita duduk kat situ, kita dapat tengok pro dengan kontra dia. Oh, cik trainer ni buat macam ni, best. Okay, kita curi idea dia. Oh, trainer ni buat tak best, aku takkan buat macam ni. Oh, aku ada macam ni ya. Kedua, tolong rakam diri sendiri. You record yourself. Lepas tu, tonton balik. Kalau kita tertidur, tengok video sendiri, memang dapat tengok lah masa kat situ. Okay, so ini satu kaedah yang trainer, corporate trainer selalu pakai. You record yourself. And then you watch back, lepas tu memang penampor diri sendiri lah, terasa diri sendiri. Then tapi saya rasa, biasanya, macam saya dululah mula-mula, kita rasa fear tu. Kita macam saya ni content tak ada masalah. Bila content nak campur dengan tools tu jadi fear tu, jadi macam kaku. Kan? Okay. Saya selalu duk fikir macam VAK ni kalau kita buat face to face, banyak aja idea kita nak buat yang auditor dia, banyak aja idea. It comes macam air kat saya lah. Tapi bila kita buat virtual ni, saya jadi share PowerPoint je. Doktor, saya bertanya doktor kan. Hari pertama doktor mengajar tahun bila tu? Saya mengajar student je lah. Tahun 87. Tahun 87. Hari pertama doktor mengajar, doktor confident ke? Maka... itulah ceritanya. Betul. We must start from scratch balik. Kita kena belajar balik. Dan benda ni bukannya doktor seorang. Saya masa zaman-zaman tahun 90-an, saya tanya cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu ingat lagi tak tiga huruf ni? OHP. Ingat tak huruf ni? OHP, overhead projector. Siapa ingat dia sangat-sangat muda. Saya lah tu. Cikgu, masa zaman OHP mula-mula dah menghilang, tiba-tiba kita dah start masuk komputer dengan PowerPoint, banyak saja cikgu-cikgu yang panik. Banyak saja lecturer-lecturer yang panik. Banyak saja trainer-trainer yang panik. Saya dapat jumpa dengan trainer-trainer ni. Dia punya alasan, dia kata, benda ni dah elok dah. Saya boleh edit on the spot. Buat apa nak leceh-leceh pergi buat komputer? Saya bukan ada komputer. Menyusahkan betul orang ni. Bila tengok virtual learning, keluar balik ayat-ayat yang sama. Orang-orang yang dulu dia berjaya transition pada PowerPoint, sekarang dia pula keluar ayat-ayat sama. Sebab apa? Sebab takut. Sebab takut, sebab tidak tahu macam mana nak berubah. Bukan tak nak berubah, tetapi orang tidak berubah sebab dia tak tahu cara berubah. So VLC, kenapa ada VLC? Untuk kita pimpin perlahan-lahan, kita tunjukkan cara, lepas tu kita lepaskan. Samalah macam kita buat dengan student kita. Kita nak student kita yakin, tapi sementara dia tak boleh yakin. Dia baby lagi. Dalam dunia baby lagi. Kita sebagai guru, pemimpin sampai dia boleh independent. Bayangkan murid datang balik 5 tahun, 10 tahun kemudian, cikgu terima kasih cikgu, saya sekarang dah jadi orang. Apa rasa? Sejuk hati, meleleh mata. Sama dengan itu. Itu tugas kita sebagai pendidik, whether pendidik di korporat atau akademik, kerja kita adalah untuk membantu orang lebih yakin dengan cara dia praktis. So bila datang giliran kita untuk berubah juga, we must practice. Keyword dia practice. Kali 77. Practice kali 77. Sebab you are starting fresh balik. Itulah rasa jadi student sebenarnya. Macam saya ni kira umur dah nak pencen kan. Yes. Saya fikir dulu towards the end, rupanya saya kena banyak unlearn, cikgu, and relearn balik. Saya minta maaf, tapi saya tanya, cikgu kata umur cikgu pencen. Berapa umur cikgu sebenarnya? Saya? I am 57. I got Tachi, muda lagi. Ada VLC umur 88 tahun. Masya-Allah. Ini semangat balik ni. Saya rasa kita mesti be confident kan? Sebab kita rasa feel tu yang menyebab kita jadi panik tu. Kan? Sekarang tiba-tiba bila you cakap ni, saya rasa macam tak sabar pula nak buat next class ni. Kan? Maknanya banyak benda-benda yang face to face tu kita boleh blend sekali cantik dalam online learning ni. Banyak sebenarnya atas keberanian kita.
macam kadang-kadang kita kalau, katakan, kalau alasan dia adalah fear, kalau alasan dia ketakutan, ubat dia adalah praktis. Praktis. Yeah. Sebab itulah kadang-kadang kita tahu, Nas, pasal murid kita tu, kadang-kadang dia pula tunjuk, doktor, nak rakam tekan yang tiga tu, doktor. Dia orang pula lagi tahu kan kadang-kadang. Itu yang menyebabkan kadang-kadang kita pun less confident. Saya rasa ramai cikgu-cikgu di luar sana pun yang sebab students dia more macam tu, doktor. Kita buat cara facilitation. Kita buat pembudak, kita buat mudah cara. Okey. Saya tidak tahu semua-semua ni. Apa kata hari ni anak-anak, murid-murid lah ajar cikgu. Macam mana? Okey. Macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat ni? So dia take over class. Kalau dalam university they call this flip learning. So kalau interested, carilah. Flip learning ni bukan lecturer mengajar student, student mengajar lecturer. I see. Semasa saya mengajar di UIA, saya amalkan flip learning 14 minggu tu, saya mengajar 7 minggu saja. Baki 7 minggu, student ajar balik. So dia, bila dia ajar balik, dia lagi ingat. Satu, bila dia ajar balik, kawan-kawan dia kagum dengan dia lah sebab, kau master chapter ni. So tugas dia untuk menyampaikan. Tugas kita sebagai pensyarah duduk kat belakang, mana lompong, mana kurang, kita isi balik. Mana yang dia tertinggal tu, kita isikan. Okay. Dan dia dapat complete set tu. Tapi yang itu kaedah digunakan universiti lah. Kena cari mana yang sesuai untuk sekolah. Okay, kita nak entertain soalan daripada Cikgu Wan Noor Azmin. Dia kata, betul ke persediaan virtual tu lebih daripada persediaan face-to-face? Okay, jawapan dia, kalau kita dah terbiasa dengan face-to-face, saya bukan cikgu sekolah. Kalau tiba-tiba saya masuk jadi cikgu sekolah, saya akan kata, banyaknya persiapan nak buat kelas-kelas sekolah ni. Kalau cikgu masuk bidang korporat, mengajar jadi trainer korporat, cikgu bakal cakap, sampai benda ni kena buat ke? So sebenarnya kalau tanya kepada VLC, dia kata, simple je. Biasa je. Sebab kenapa? Dia dah biasa. Dah biasa. So yang kita kata, susah nak buat persediaan, yes, susah sebab kita tidak biasa. Orang dulu kata, alah bisa tengah biasa. Sedangkan belakang parah dia asal lagi kan tajam. Ini kan mata dia. So jawapan masa begitu mencemburui kita lah, Inas, ya. Ada banyak lagi ni. Nampaknya banyak juga respon-respon. Terima kasihlah dekat ada lebih kurang 150 orang dalam studio. Alhamdulillah. Dan saya ucap terima kasih juga yang telah share-sharekan kita punya link ni. Kita nak banyak tanya ni, Inas. Kalau boleh kongsikanlah, ada cikgu-cikgu tanya. Apa sebenarnya apps yang biasa you guna tu, yang famous-famous, yang cikgu sepatutnya tahulah, yang you nak advise. Silakan. Saya ni pemalas, malas nak pakai banyak-banyak app. Sebab tu saya pakai whiteboard je. Tapi yang biasa saya pakai Jamboard, Google Jamboard. Okay, saya type dekat dalam YouTube. So kalau cikgu nak typekan dekat Facebook, silakan. Google Jamboard, saya pakai Padlet. Saya malas nak pakai macam-macam benda. Saya pakai Google Jamboard dengan Padlet. Dan satu lagi saya pakai Google Sites. Google Sites ni, kita boleh bina website khas untuk kita punya subjek. Kita boleh letakkan gambar, boleh letak link, boleh letak video macam-macam, dan Google Site very simple to use, is free. So yang itu kena bertanya kepada Profesor Karim Alias, dan dia ada video-video on how to build a Google Site. Saya balik pada tiga benda ni je. Sebab kalau kita terlalu banyak pakai tools, okay, kita dah dapat kajian terbaru, baru keluar daripada Amerika. Bila kita pakai lebih daripada tiga tools, student jadi confused, student jadi bosan. Sebab dia terpaksa bertukar-tukar banyak sangat. Maintain satu tool. First, dia boleh pakai macam pelbagai cara, and then dia dah terbiasa. Okay, pergi Padlet, dia pergi Padlet. Okay, pergi Jamboard, dia pergi Jamboard. Okay, cerita kau pergi maintain, dia confused. Hari ini nak pergi mana ni? Terlalu banyak link untuk maintain a few and reuse again and again and again. Sama lah macam kelas. Nak pergi kelas rumah, nak pergi kelas agama apa semua kan. Cuba kalau hari-hari kelas tu berubah. Susah kan. Okay, jadi maknanya yang Jamboard, Padlet, dan juga Google Site. My top 3. Okay. Kalau kita guna banyak-banyak, kadang-kadang kita nak tahu, orang dengar orang guna itu, kita nak belajar yang itu pula. Dengar pula itu, macam saya lah. Ada je benda baru, saya pun nak belajar. Itu yang kadang-kadang jadi, lagi banyak kita tak tahu, rupanya kita jadi lebih fear, kan? Okay. Nas, ada another question ni nak minta kepakaran you sebab masa pun begitu mencemburui. Saya nak tanya juga pasal sekarang ni banyak bila PKP waktu COVID ni, ada ramai student kita yang quarantine, ada juga pelajar yang dalam kelas, macam contoh sekarang ni di 9 zon hijau, kelas macam biasa, ada juga student kita yang quarantine, yang tak boleh masuk kelas, dan sekarang ni
kita nak buat kelas di mana seolah-olah student tu kena seperti duduk dalam kelas juga. Sekarang ni kita nak mula dengan hybrid. Kalau you boleh share sikit macam mana kita nak laksanakan kelas hybrid ini, mana student ada yang quarantine dan kita berada dalam bahagian student yang dalam kelas. Boleh Nas share sikit? Cadangan saya buat? Kalau buat hybrid tak boleh buat seorang diri. Dia mesti ada assistant. Dia mesti ada somebody untuk jaga bahagian online tu. So kalau buat seorang diri memang parah. Boleh, boleh try, tetapi penat balik rumah, penat tidur. So you, cadangan you, saya you two hybrid. Computers or one computer? Kalau misal kata saya cadangkan satu komputer dengan satu gadget. Kalau di rumah, kalau saya buat apa? Alamak. Saya pakai tiga gadget. Saya pakai laptop, saya pakai tablet. Tablet ini sebab saya nak tengok macam mana rupa saya pada student. So saya sign in dua kali. Saya sign in sebagai host dan saya sign in sebagai guest. So kalau misal kata saya tak share slide, dekat sini tak share. Alamak, kita dapat terus. Pernah jadi saya tak share slide, saya borak-borak. Okay, pada slide ini tiba-tiba student kata, cikgu tak share slide lah. Hah? Dah berapa lama saya tak share slide? Dah dekat 7 minit. Lah, awak tak cakap. Okay, so that's why you kena be other guest. Feedback loop. So cadang saya minima dua gadget, satu laptop, satu tablet. Tablet tak payah dua laptop lah. Tablet. Kalau phone anda besar, pakailah phone pun boleh. Dia just sekadar untuk kita confirm macam mana rupa kita pada student. Kadang-kadang bila kita tengok, kita yakin kita ada kat situ, tengah borak lagi, rupanya internet dah out. So you need to have that second gadget to confirm, kenapa frozen dekat sini? Kalau frozen dekat sini, maka frozen dekat student. Right? So minimum dua gadget lah. Kalau nak buat hybrid, dan kena ada dua orang lah. You cannot do it alone. Saya buat hybrid sebab saya banyak buat kerja di Cambodia. So 3 minggu di sini, seminggu di sana. Ini zaman sebelum PKP. Tapi sekarang bila dah jadi PKP, saya tetap kena servis klien kat sana. Kita buat hybrid. Saya mengajar dari sini, saya punya assistant dekat sana, dia jalankan aktiviti. Tapi yang tu hybrid terbalik lah. Yang mana kita yang tak ada kat situ. Yang cikgu maksudkan ni terbalik pula. Student dekat sini, cikgu dekat sini dengan student, tetapi ada student-student kat rumah. So bila cerita macam tu, you need one more person untuk engage those students separately. Ini antara kaedah yang sangat digalakkan lah, sebab kita memang ada student yang quarantine dan juga ada student yang dalam kelas. Kalau boleh biarlah student dalam kelas tu nampak kawan-kawan dia di tempat quarantine, dan budak-budak di quarantine tu nampak student dia dalam kelas, dan cikgu bolehlah berada di depan laptop ataupun berada di whiteboard kan. Kalau boleh kita mungkin gunakan gadget, kena belilah contohnya 360 punya kamera kan. Gadget-gadget ni mungkin. Mahal tu 360 punya kamera. Berapa tu? Saya pun belum beli lagi. Kalau ada projector, you can project student yang dekat tengah quarantine tu, maka student-student lain dapat tengok dia, dia boleh borak. Tetapi problem yang paling besar benda macam ni adalah laptop punya mic itu, dia tak dapat pick up cikgu punya percakapan. So kena beli mic yang lain pula lah. Kena beli mic yang bersambung dengan laptop, maka cikgu tak boleh berjalan jauh daripada laptop. I see. Satu lagi, biasa classroom sekolah, saya masuk classroom sekarang ni, saya dah lama tak sekolah. Tapi saya masuk classroom, anak-anak saya bergema dalam classroom tu. So laptop tetap tak dapat pick up the voice. So you must have either wireless microphone, yang tu mahal sikit, atau microphone yang panjang wire dia sampai ke laptop. I see. Itu antara tips-tips je lah kan. Maknanya boleh dibuat lah kan. Boleh dibuat. Tapi kalau nak buat hybrid, saya cadangkan pakailah microphone. Memang takkan dengar. Sebab kenapa? Ini pengalaman daripada korporat. Kita buat meeting, satu laptop, meeting 10 orang. Orang hujung meja sana tengah bercakap, kita belah sini tak dengar. I see. So it's better to have a microphone. Okay, sebab masa pun begitu mencemburui kita. Kalau boleh, mungkin viewers di luar sana yang nak menyertai VLC bersama Cikgu Nas, macam mana caranya tu? Mungkin boleh tuliskan di situ macam mana caranya, kena ada nombor telefon ke? Okay, saya tinggalkan nombor telefon. Itu cara paling senang. Dan saya faham mahal VLC ni untuk cikgu-cikgu sekolah. So saya buat macam ni lah. Sekiranya cikgu-cikgu WhatsApp saya bertanya soalan, saya akan jawab anytime. You need tips, you need help, saya akan menjawab anytime. Ya, tetapi saya biasa mengajar siang, so saya akan menjawab malam.
So kalau cikgu, cikgu Nazrin, saya nak masuk kelas sekarang ni, saya minta tips sekarang ni, dia hantar pukul 3. Tak menjawablah awak sampai malam. So okay. just remember, saya tinggalkan nombor telefon dekat sini, ada dekat YouTube, cikgu boleh tolong postkan dekat Facebook jugalah. Okay. Itu nombor telefon saya. You can WhatsApp me. Dan insyaAllah saya akan jawab, cuma ambil masa sikit saja. Itu saja. Okey, dan juga Cikgu Nas juga akan berikan e-book kepada kita yang join malam ni, lebih kurang 160 orang kalau di studio. Saya WhatsApp e-book. Tolong berikan email, mungkin email ataupun WhatsApp pada nombor Cik Nas untuk dapatkan siapa yang tak dapat bahan kita malam ini. Nas nak berikan secara percuma saja. Ada juga benda memang percuma pun. Dan cikgu-cikgu yang nak dapatkan SPL KPM pun saya dah masukkan dalam Facebook dan juga YouTube, boleh daftar register untuk mata dia kena point lah untuk CPD kan. Itu. Jadi sebenarnya ada banyak benda lagi lah kan. Saya simpulkan di sini cikgu, sebenarnya kita mesti ada keberanian. Kita mesti ada keberanian dan mesti positif. Dan juga sebenarnya kita jangan macam tengok orang pakai apps-apps tertentu, kita rasa kita ketinggalan. Sebenarnya go back to basic. Carilah 3 apps yang ya cikgu biasa. Okay. Dan saya rasa kalau kita tengok tadi cikgu Nas buat tadi, kita boleh buat aktiviti. Brain gym pun boleh. Suruh budak cari-cari barang pun boleh. Kan? Kita guna whiteboard kita kecil tu pun boleh. Maknanya kita kena buka lah minda kita. Bila mungkin online tu kita tak biasa. Sebelum ni macam saya tadi, saya nampak boleh guna sebenarnya. Boleh guna benda-benda yang kita buat dekat face to face tu, boleh guna, kita boleh bawa sebenarnya ke dalam online. Cuma kita kena berani sebab kita macam saya, Nas, sebagai content saya tak ada masalah. Cuma saya ada isu sikit. Kadang-kadang saya takut bila dah hilang skrin tu, mana pula aku nak tekan ni kan. Itu yang kadang-kadang jadi panik. Mulalah keluar peluh-peluh tu kan. Mulalah saya panik dan sebagainya kan. Jadi mula-mula dulu macam tu lah. Begitu juga macam mula-mula dulu saya nak buat sebab saya banyak bagi in-service training, Nas ya. Audience saya banyaknya in-service teachers. Saya banyak bagi CPD untuk cikgu-cikgu. Saya banyak buat khusus kajian tindakan dan sebagainya. Bila waktu PKP tu, saya macam jam kan, semua kursus-kursus saya dibatalkan kan. Dan saya tengok menantu saya buat apa tu, buat live, saya kata apa yang dia mengapik-apik, tapi ramai pula orang dengar kan. Saya kata aku ni lagi baca ilmu tapi tak tahu je kan. Saya belajar dengan anak saya sebenarnya. Lama-lama hari ni saya dah very selesa. Saya fix satu cara ni, saya buat. Sekarang ni dah selesa. Jadi saya rasa cikgu-cikgu di luar sana dapatkan tip-tip tadi pada cikgu, dah banyak sebenarnya. Dan nama-nama tu kita akan Google. Saya sangat suka tadi boleh YouTube Profesor Abdul Karim tadi, mungkin boleh tengok. Saya harap tadi perkongsian Nas ni dapat membantu cikgu-cikgu di luar sana daripada seluruh Malaysia, dan boleh kongsi-kongsikan apa yang cikgu belajar hari ni, dan mungkin boleh share kita punya YouTube live ini kepada grup-grup cikgu di sekolah lah, insyaAllah. Mungkin sebab banyak perkara tadi yang telah cikgu Nas kongsikan. Mungkin your last word, Nas? Mungkin juga tu bagi sikit motivasi kepada cikgu yang kata budak-budak tak macam mana lah nak engage budak online ni, bagi sikit motivasi lah pada mereka. And your last words please. Saya diajar cara mendidik daripada guru-guru saya. Dari zaman-zaman guru silat lagi, dia berkata macam ni, murid-murid ini dia hendak belajar. Dia ada benda nak belajar. Ada kemahuan hendak belajar. Cuma tinggal kita kena figure out apa yang dia nak belajar dengan cara apa. If you can figure out that key, maka akan jumpalah cara untuk masuk ke dalam hati dia. Dia memang nak improve. Dia memang nak, cuma dia takut kadang-kadang. Lagi-lagi kalau kita terkeluar ayat, benda macam ni pun tak faham ke? Sebab sekarang ni cikgu-cikgu tengah takut kan? Maka murid-murid pun takut juga keadaan macam tu juga. They are also scared. Dia mengharapkan kita bimbing dia sampai hilang ketakutan dia, sampai dia boleh belajar sendiri. So saya doakan cikgu-cikgu, sebenarnya cikgu-cikgu punya peranan sangat-sangat besar, sangat-sangat mulia, dan saya harapkan cikgu-cikgu berjaya insyaAllah untuk mengajar walaupun dengan PKP ni. Sebab macam mana sekalipun nanti bila PKP dah hilang, kita sekurang-kurangnya ada satu pengalaman yang manis boleh kita gunakan the next time kita perlu untuk mengajar online. Terima kasih Dr. Zahla menjemput saya pada malam ini. I had a lot of fun. InsyaAllah kita berjumpa lagi.
Okay, thank you to you Nas. Mudah-mudahan Allah merahmati, memberi kesihatan yang baik Encik Nas. Banyak ilmu-ilmu tadi, mudah-mudahan semua yang kongsikan tadi hanya Allah saja dapat membalasnya. Dan saya bagi pihak Nas juga mohon apa nama maaf sekiranya terdapat sebarang kekasaran, dan thank you kepada semua yang join. Jadi nanti kita akan mungkin ada part 2 nanti, mungkin saya berjaya pujuk Nas mungkin lagi sekali. InsyaAllah kita jumpa lagi Nas. Thank you. Okay, terima kasih. Okey, itu tadi sembang santai saya bersama PLF Muhammad Nazrin bin Wahab. Beliau juga seorang professional learning facilitator. Tengok tadi macam mana bersemangatnya dia berkongsikan banyak ilmu-ilmunya kepada kita. InsyaAllah mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian malam ini dapat kita manfaatkan untuk menjalankan PDP virtual kita, pembelajaran online learning kita untuk khususnya dalam waktu PKP ini. Dengan itu, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa daftar SPL KPM. Kita jumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum.